ketika Captain Marvel mengambil nyawa para Avengers. Suatu ketika Thor diserang oleh Captain Marvel yang memisahkannya dari Mjolnir dan menghabisinya dengan energi blast miliknya. Dia kemudian memberikan kepala Thor yang telah terpisah kepada Fox Supreme sebagai bukti kalau dia sudah menyelesaikan misinya. Dan Fox memerintahkannya untuk menghabisi 5 Avengers lain yang tersisa. Kemudian selama 16 jam berikutnya saat Carol pergi memburu superhero lain, terungkaplah kalau Fox telah mengumpulkan tubuh para Avengers untuk menciptakan sebuah ras Supreme yang baru. Dia telah mencuci otak Captain Marvel dengan sebuah kostum khusus yang memungkinkan dia dapat memonitor Carol. Namun Carol ternyata telah menipu tuannya itu dengan menyerahkan otak yang sudah mati dari klon rekan satu timnya yang dia ambil dari sebuah fasilitas SHIELD yang telah nonaktif sambil menjaga Avengers asli dalam sebuah dimensi rahasia. Pada akhirnya Carol memanfaatkan kekuatan dari tubuh klon itu yang kemudian mengubahnya menjadi monster dan mengalahkan Fox.